Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara menyembunyikan game kita dari orang lain atau teman kita, guys. Nah, jadi teman kita itu nggak tahu game apa aja yang ada di Steam kita. So, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Setelah itu, kalian buka Steam kalian, guys. Nah, tampilan pertama Steam itu kayak gini. Cara agar game kita itu tidak terlihat oleh orang lain atau teman kita, kalian ke bagian sini, ke bagian kanannya community atau nickname kalian, kalian sodorin kayak gini, disodorin ya, bukan diklik, kalian sodorin. Setelah itu kalian pilih profile. Nah, kalian klik di bagian profile, nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kalian pilih di bagian kanan sini, di bawahnya level, kalian edit profile. Nah, jika sudah, kalian pilih di bagian privacy setting yang ini, guys, yang bagian sini. Kalian klik. Nah, di bagian privacy setting sini kalian cari di bawahnya my profile ini ada game details. Nah, ini kalian klik yang friends only-nya, kalian klik. Setelah itu kalian pilih private. Nah, udah deh. Jadi game-game kalian yang kalian mainin atau yang ada di Steam kalian itu tidak terlihat oleh orang lain, guys, atau teman kalian. Nah, mungkin sampai segitu aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request untuk video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Bye bye.